Polres Probolinggo Kota Jawa Timur berhasil mengamankan 6 remaja ngebut di genangan air saat banjir. Aksi tidak terpuji tersebut viral di media sosial dan semburan air membuat pengguna jalan yang lain tidak nyaman. Inilah keenam remaja warga Kanigaran Kota Probolinggo saat diamankan Satlantas Polres Probolinggo Kota pada Sabtu sore. Keenam pelaku ini diamankan polisi karena telah mengebut dengan memakai mobil di genangan air di Jalan Cokro Probolinggo, Jawa Timur. Aksi tidak terpuji ini viral setelah videonya tersebar luas di media sosial. Akibat viralnya video tersebut, polisi pun langsung bergerak dan berhasil mengamankan para pelaku. Dari 6 pelaku tersebut, pengemudi berinisial NS tidak memiliki SIM. Dengan sengaja mengendari mobil dengan kecepatan tinggi, kemudian menyemprotkan air kepada masyarakat. Dari video tersebut, kami melaksanakan pencarian informasi sehingga kami menemukan kendaraan yang digunakan dalam video tersebut bersama seluruh penumpang yang ada di mobil tersebut pada saat kejadian. Kami mewakili anak kami atas kejadian kemarin yang sempat viral, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Kota Probolinggo. Di hadapan polisi, mereka pun mengaku bersalah telah membuat orang lain tidak nyaman karena terkena semburan air dari mobil yang melaju kencang. Karena pelaku masih di bawah umur, polisi pun hanya memberikan pembinaan dan diberikan sanksi tilang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews, meleporkan.